Assalamualaikum sahabat petani kopi. Pagi-pagi kita sebelum berangkat ke kebun, kita ngopi dulu. Nah, ini kita ngopi dulu, dikasih gula ya biar tidak pahit ya, teman-teman. Kalau tidak dikasih gula, saya kurang seneng ya. Biasanya kebanyakan orang tidak memakai gula juga sudah enak ya. Jadi tergantung selera. Nah, ini dibuatnya dari jenis kopi Yellow Katura. Jadi kopi yang kuning-kuning itu ya teman-teman. Enak sekali, rasanya mantap. Nah teman-teman, yang pertama-tama kita sebagai petani kopi harus tahu 1 kilo itu ada berapa biji ceri basah. Nah, kita timbang 1 kilonya ada berapa biji ya. Dan ini kita ambil dari varietas kopi si Gara Rutang yang banyak kecil ya teman-teman. Jadi banyak yang ceri kecil. Nah ini sudah 1 kilo teman-teman. Nah ini kenapa saya timbang teman-teman biji ceri kopi basah Arabica. Dan ini sebagai pegangan saja buat kita mengelola percabangan di pohon kopi Arabica ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita timbang 1 kilo butir ceri kopi Arabica, ternyata isinya ada 600 butir ceri ya dari kopi Arabica. Nah setelah kita ketahui 1 kilonya ada 600 butir ceri dari kopi Arabica, maka dengan 5 atau 6 cabang saja kopi di usia muda itu sudah 1 kilo. Dengan 1 cabang ada 10 dompolan, 1 dompolannya ada isi butir 10, maka dengan 6 saja udah 1 kilo. Kita coba ke pohon yang sudah tua. Nah teman-teman, ini adalah pohon kopi yang terbentuk dari sistem ganda bentuk, maka mengeluarkan cabang-cabang persiapan untuk target diproduksikan berapa kilo. Nah tadi sudah diketahui bahwa 1 kilo ada 600 biji ceri butir kopi Arabica ya. Kita hitung ya teman-teman, dari dompolan ini ada berapa dompol, 1 cabang ruas kita hitung. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya teman-teman. Nah kita hitung lagi, dari satu ruas yang kita potong mengeluarkan cabang-cabang ada berapa cabang yang kita produksi teman-teman. Nah ini ada 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman, 6 lebih, belum yang ke bawah ya teman-teman. Nah seperti ini yang ke bawah juga bahan produksi, maka dengan satu ruas cabang sekunder mengeluarkan cabang-cabang produksi, artinya kita sudah menargetkan 1 kilo per cabang sekunder ya teman-teman. Nah ini ada 1, 2, 3, 4 sampai ada 6 ya teman-teman, 6 lebih. Dan kesimpulannya semuanya 6 kilo per target bahan produksi. Ini yang di bawah, bukan yang ke atas ya teman-teman. Nah ini belum lagi yang ke atas. Nah ini kalau dihitungnya dari 10 dompolan ya. Kalau dari 10 dompolan ya, maka sudah 6 kilo. Nah ini kita hitung lagi teman-teman. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya teman-teman. Nah ini kalau dihitungnya dari
Satu cabang 10 dompolan, maka sudah 6 kilo target dari cabang-cabang yang kita simpan ya teman-teman. Dan perlu diketahui ya teman-teman, kopi Arabica beda sama kopi Robusta. Nah, di kopi Arabica setelah kita panen merah ya, asalkan jangan terbawa dompolannya, maka akan berbunga lagi dan berbuah lagi walaupun tidak selebat yang pertama. Beda sama kopi Robusta. Kalau kopi Robusta sudah kita ambil buahnya, maka tidak akan mengeluarkan bunga lagi. Maka kalau di kopi Robusta biasanya sudah ada persiapan cabang yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau dihitung dari per satu cabang 10 dompolan itu terlalu banyak ya teman-teman. Di kopi Arabica kita hitung dari cabang 5 dompolan di kopi yang lain. Nah, ini dia teman-teman, kopi yang sudah menuju umur tua ya. Jadi dengan sistem pemangkasan bentuk pembagian cabang sekunder ya teman-teman. Nah, kita mau hitung dengan ruas yang terpendek, yaitu 5 dompolan dengan isi butir 10 juga ya teman-teman. Nah, kita hitung satu ruas cabang sekunder berapa cabang produksi untuk diproduksikan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 20 lebih ya teman-teman. Jadi ada 20 lebih, hitung saja 25 ya teman-teman, dengan jarak terpendek yaitu 5 dompolan ya. Nah teman-teman, setelah kita hitung dari cabang sekunder, cabang produksinya ada 25 cabang produksi dengan jarak terpendek, isi butir 10, jadi satu cabangnya ada 50 butir ya. Nah teman-teman, tinggal kalikan saja 50 butir kali 25 cabang. Nah, berarti 1 kilo setengah ya. Jadi satu ruas cabang sekunder sudah menghasilkan 1 kilo setengah. Oke. Nah, disinilah kelebihan dari pemangkasan bentuk ya, yang kita bentuk nih. Kita tinggal tambahkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 cabang sekunder ya. Jadi kalau kita kalikan 1 kilo setengah, berarti sudah 9 kilo yang sudah dipersiapkan. Nah teman-teman, jadi kuncinya untuk mendapatkan 9 kilo itu ada di sini teman-teman. Jadi cabang-cabang seperti ini tidak boleh tumpang tindih, harus ada sirkulasinya teman-teman. Nah, saya akan contohkan ya teman-teman. Jadi cabang-cabang yang di atas sama yang di bawah itu harus benar-benar produktif. Artinya tidak boleh saling tumpang tindih. Nah, seperti ini ada rongga-rongga ya teman-teman, sirkulasinya. Jadi yang di bawah itu produktif teman-teman. Makanya pemangkasan bentuk itu kan zigzag teman-teman, arahnya sinar matahari tembus, sirkulasi udara lancar. Makanya dari cabang-cabang seperti ini produktif semua teman-teman, tidak terganggu sama cabang-cabang yang lain. Apakah bisa lebih dari 9 kilo? Bisa juga ya teman-teman, asalkan kita konsisten pada percabangan ini. Apa kebutuhan tanaman? Yaitu nutrisi ya teman-teman. Jadi tergantung nutrisi.
Jadi kelebihan cabang juga nggak bagus, teman-teman. Jadi opsional saja, tergantung kita mau dibuahkan berapa kilo. Jadi ini bukan hoax atau bukan omong-omong ya, teman-teman, karena ini kenyataan, teman-teman. Kuncinya ada di pemangkasan bentuk. Nah, seperti ini, rongga-rongga ini ya, teman-teman, harus bebas ya, supaya cahayanya bisa masuk, sirkulasinya lancar, jadi pembungaan juga lancar ya, teman-teman. Nah, ini pembagian cabang sekunder ya, selatan, utara, barat, timur harus terbagi. Nah, seperti ini ya cabangnya. Nah, teman-teman, untuk meyakinkan kita bahwa ini benar-benar nyata seperti ini, teman-teman. Nah, ini harus ada zigzag ya. Nah, seperti ini. Jadi sirkulasi udara lancar, pencahayaan juga masuk ya. Nah, seperti ini. Ini yang saya pegang cabang primer. Artinya cabang sekunder itu bakalan menjadi cabang primer, teman-teman. Ya, akan mengeluarkan tunas raja, cabang cacing, segala apapun akan keluar ya dari cabang sekunder yang menjadi cabang utama, yaitu primer. Nah, teman-teman, jadi itulah kelebihan dari pemangkasan bentuk ya. Jadi untuk memangkas bentuk ini tujuannya supaya cabang sekundernya menjadi cabang primer. Teman-teman pernah lihat kopi di usia muda, pasti lebat ya, teman-teman. Nah, kenapa kopi di usia muda selalu lebat? Karena sudah didukung cabang utama, teman-teman. Cabang yaitu cabang primer. Makanya selalu lebat ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kuncinya, jika tanaman kopi sudah mulai tua, maka cabang yang ke samping ya, teman-teman. Nah, ini cabang utama, cabang primer yang mendukung cabang sekunder. Nah, cabang sekunder ini akan menjadi cabang utama, teman-teman. Nah, seperti ini. Maka yang keluar bakal cabang-cabang yang produktif karena membesar. Nah, seperti ini, membesar kan. Nah, nutrisinya jadi tenaga untuk mengeluarkan tunas-tunas yang produktif, teman-teman. Oke, bisa dipahami. Jadi cabang sekunder ini akan menjadi besar ya, harus besar, dan akan menjadi cabang utama yang mendukung tunas-tunas produksi. Nah, seperti ini ya. Dan kenapa harus zigzag? Karena dari cabang sekunder ya, teman-teman, akan banyak cabang-cabang yang berproduksi. Intinya jangan saling tumpang tindih ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kesimpulannya, kalau cabang-cabangnya semburaut ya, tumpang tindih, maka cabang yang di bawah akan mati ya. Makanya sirkulasi itu sangat penting untuk percabangan yang di bawah ya, supaya agar tidak mati dan bisa berproduksi dengan baik. Makanya pemangkasan bentuk ini supaya cahayanya bisa masuk ke dalam, perawatannya sangat mudah, dan bisa mengatur percabangan kopi yang kita inginkan. Oke, teman-teman, segitu saja, semoga dipahami. Jangan terlena sama buah pertama di usia muda, karena kopi itu berbuah di cabang, bukan di batang ya, harus berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.